Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di media jalan dan motornya guys ya. Oke, ikutin saya guys ya. Temanin saya ke bandara, udah lama enggak ke bandara. Iya. Hari ini saya sendirian nih guys. Ini barangnya guys, 21 karton, 21 poli guys. 21 poli. Lewat tol BSD aja biar cepet guys. Soalnya udah 3:30 nih. Berhubungan sama waktu ini, takutnya kargonya keburu tutup. Soalnya dia kargonya bukan yang sampai jam 12 malam. Wah, di sini udah agak-agak banjir guys. Hujan ini daerah Serpong Tangerang Selatan guys, tapi bagus lah guys ada hujan biar seger. Halo buat teman-teman, sekedar informasi, berbagi informasi, inilah jalan tol dari BSD yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta guys. Ini tol baru, belum ada 1 tahun lah guys, belum lama ya. Kalau dulu kan nggak ada tol ini, kalau dari BSD ya mau ke bandara ya mau tak mau tolnya lurus Bintaro kalau mau ngetol, kalau nggak ngetol ya lewat Alam Sutra guys. Ini tol baru, kalau kilometernya saya kurang paham ini ya berapa ratus kilometer gitu. Tapi mungkin kurang lebihnya sih sekitar berapa ya, 40 kilo mungkin ya, sekitar 40 kiloan lah, 4 atau 50 kilo gitu guys. Ini agak sepi guys, yang lewat sini ini agak sepi memang, karena mungkin masih baru ya, atau memang ke tempat tujuan tersebut memang jarang, karena berarti sekarang kan banyak jalan gitu. Untuk tarifnya sendiri kalau dari BSD guys ini 27.000 guys. Tadi ngetap bayar 7.000, nanti ngetap lagi di sana gitu guys. Ini totalnya sampai bandara itu 27.000 guys. Ini di sini cerah guys, sama sekali nggak ada bekas gerimis guys. Kilometer
42 guys, cerah. Nanti hujannya cuma di daerah BSD aja tadi guys. Kita mau ke Jakarta guys, ke Kebon Jeruk atau ke arah Merak, ini keluarnya di sini nih, gerbang tol Kunciran 4 di sini. Nah, kita akan mau ke bandara nih, masih terus lurus guys. Thank you.
Hey guys, kita udah nyampe. Ke Prisen. Hah? Mana sih? Otot lah. Ya, ya, sini pakai.